Halo, Narasi Pagi kembali lagi bersama aku John Robin dengan beberapa berita terkini. Pertama ada kabar soal demonstrasi 21 April 2022, lalu imbauan untuk mudik lebih awal, dan juga KAI yang menuntut penerobos palang pintu kereta. Gak lupa ada juga update soal kasus penyiksaan terduga begal di Bekasi, dan sidang Johnny Depp beserta istrinya. Ini dia selengkapnya. Aksi unjuk rasa digelar lagi nih. Kali ini BEM Universitas Indonesia bersama elemen buruh menggelar demonstrasi di gedung DPR dan kawasan Patung Kuda Monas. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia turun ke jalan pada Kamis 21 April 2022. BEM UI juga mengajak elemen massa aksi lain yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia atau AMI. Demonstrasi ini berlangsung di sekitar kawasan Patung Kuda, Monas, dan diikuti sekitar 300-an massa aksi. Sejumlah peserta aksi terlihat datang dari berbagai kampus. Selain dari UI, ada juga dari Trisakti, Indonusa Esa Unggul, dan lainnya. Demo BEM UI ini mengusung 7 tuntutan terhadap pemerintahan Jokowi, mulai dari menolak penundaan pemilu, turunkan harga-harga kebutuhan pokok, pendidikan gratis dan ilmiah, hingga penuntasan pelanggaran hak asasi manusia. Demo mahasiswa BEM UI dan AMI ini berlangsung relatif damai tanpa insiden kekerasan. Meski demikian, polisi menangkap satu orang, diduga provokator, yang memaksa untuk memasuki kawasan Ring 1 Istana Negara. Sementara di depan gedung DPR, sejumlah massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia atau KPBI dan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI juga menggelar aksi unjuk rasa. Sebelumnya, mereka melakukan long march dari Jalan Gerbang Pemuda TVRI menuju gedung DPR RI. Masa gabungan buruh ini membawa 10 tuntutan dalam aksinya. Mereka menyuarakan untuk menghentikan pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja yang inkonstitusional dan menolak revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Masa buruh juga menuntut turunkan harga bahan pokok, perlindungan bagi buruh migran, dan menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Di tengah kerumunan masa buruh ini, terlihat mobil komando. Mereka juga membawa spanduk bertuliskan Turunkan Jokowi. Sehari sebelumnya, rencana demo ini sempat disindir Presiden RI kelima, Megawati Soekarnoputri. Beliau bilang mahasiswa nih ngerti nggak sih? Ini kan harus di-research. Why? Apakah benar kita jatuh ke alam, mau apa namanya, depresi? No. 3 kali ya. No. Tidak. Tentu dari sisi politik coba, belum apa-apa saja juga, aduh demo. Saya tuh pikir anak sekarang nih, ngerti kok nggak tonjok. Tuh, demonya bisa kan berlangsung aman dan juga damai? Nggak perlu lah ya kita sampai rusuh-rusuh untuk menyampaikan pendapat. Akhirnya pun informasi yang beredar bisa fokus ke tuntutannya. Kapolri mengimbau perusahaan untuk memberikan cuti lebaran lebih awal untuk para pekerjanya. Asik nih. Ini disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri bilang ia berharap perusahaan swasta dan instansi pemerintah memberi cuti lebaran lebih cepat. Alasannya, agar arus mudik tidak menumpuk di Hamin 3 Idul Fitri. Korlantas Polri menyebut, puncak kepadatan arus lalu lintas kemungkinan akan terjadi pada 28 April hingga 1 Mei 2022. Pemerintah memprediksi akan ada 23 juta mobil dan 17 juta motor selama arus mudik. Sebelum ini, Presiden Joko Widodo juga mengimbau warga untuk menghindari puncak arus mudik. Saya mengajak masyarakat untuk menghindari puncak arus mudik pada tanggal 28, 29, dan 30 April 2022. Dalam mengantisipasi itu, pemerintah telah menyiapkan rekayasa lalu lintas melalui aturan ganjil genap, pemberlakuan satu arah, one way, dan larangan truk masuk jalan tol. Seperti yang telah diumumkan, cuti bersama Idul Fitri 2022 ditetapkan pemerintah pada 29 April hingga 6 Mei 2022. Gimana nih, udah ada dapat cuti belum buat pulang kampung? Buntut kecelakaan di lintasan KRL Depok, PT Kereta Api Indonesia atau KAI menuntut pertanggungjawaban dari pengemudi mobil. Menyusul insiden kecelakaan antara mobil dan KRL di perlintasan kereta api di Citayam,
Rabu 20 April 2022 lalu, pihak KAI berencana menuntut pengendara mobil tersebut. Pihak KAI menyebut pengemudi lalai, tidak mendahulukan perjalanan kereta api sehingga bikin perjalanan KA terganggu. Joni mengatakan seluruh pengguna jalan harus mendahulukan perjalanan kereta api saat melewati perlintasan sebidang sesuai UU Nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dan UU 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pada pasal 124 UU 23 tahun 2007 disebutkan, pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api. Sementara pada pasal 114 UU 29 tahun 2009 disebutkan, pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pengemudi kendaraan wajib berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup dan atau ada isyarat lain, mendahulukan kereta api, dan memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintas di rel. Secara ketentuan hukum, KAI mengatakan pengemudi mobil tersebut melanggar kedua aturan itu. Dilansir detik.com, pengemudi mobil yang dikenal dengan nama Ustaz Ahmad Yasin mempertanyakan tuntutan KAI tersebut. Yasin mengaku tak bersalah dan meminta KAI membuat palang pintu yang benar agar tak menelan korban. Menurut Permenhub PM nomor 94 tahun 2018, pembangunan pintu perlintasan kereta api bukan tanggung jawab PT Kereta Api Indonesia. Pembuatan pintu perlintasan adalah tanggung jawab pemerintah daerah setempat dan Dirjen Perkeretaapian jika melibatkan jalan nasional. Insiden kecelakaan yang melibatkan Honda Mobilio dan KRL KA1077 jurusan Bogor Jakarta Kota itu terjadi di perlintasan Citayam Depok pada Rabu 20 April 2022 lalu pada pukul 6.47 waktu Indonesia Barat. Sejumlah perjalanan KRL sempat tertahan dikarenakan harus bergantian menggunakan satu jalur selama proses evakuasi mobil yang tersangkut. Dilaporkan juga sarana KRL tersebut juga mengalami kerusakan. Waduh, semoga ada jalan terbaik deh untuk penyelesaian kasus ini. Dan yang terpenting, jangan sampai kasus serupa terjadi lagi. Seharusnya sih ada pengamanan yang baik ya di setiap lintasan kereta. Ini semua demi keselamatan dan juga kenyamanan kita semua. Ada beberapa update terbaru dari sidang teranyar superstar Johnny Depp dan mantan istrinya Amber Heard. Check them out. Dalam sidang di pengadilan di Fairfax, Virginia, aktor Pirates of Caribbean itu bersaksi dalam kasus pencemaran nama baik terhadap mantan istrinya Amber Heard. Dia bersaksi kalau Heard lah yang kasar dalam hubungan mereka. Depp juga menegaskan bahwa tuduhan palsu terhadap dirinya bikin dia rugi segalanya. Depp juga mengatakan ketika keduanya bertengkar, Heard kerap membuli dan melontarkan name calling yang merendahkan. Depp menyatakan perilaku Heard kerap meningkat, menuju kekerasan, seperti kebencian yang sangat terhadap saya, kata Depp. Depp juga sempat mengatakan, dalam sebuah pertikaian, Heard melempar botol vodka ke tangan Depp yang membuat jarinya terluka. Dalam sidang itu, audio percakapan antara Depp dan Heard diputar. Dalam rekaman itu, Heard mengaku memukul Depp dan mencaci Depp dengan sebutan bayi. If you lost memory last night of kicking me out the door with the fucker hitting me, and you and your memory is gone from you kicking the bathroom door and hitting me in the skull. And I watched you lie. And then I didn't punch you, by the way. I'm sorry that I didn't hit you across the face in a proper slap. But I did not punch you. I did not fucking deck you. Pasangan aktor ini menikah selama lebih kurang 2 tahun, lalu resmi bercerai pada 2017. Kemudian pada 2019, Depp menggugat aktor Aquaman itu setelah Amber menulis artikel di Washington Post mengaku dirinya sebagai penyintas kekerasan dalam rumah tangga. Depp menggugat Heard sebesar $50 juta atau lebih dari 717 miliar rupiah. Waduh, semoga kasus keduanya bisa cepat beres ya. Yuk comeback yuk dengan karya-karya ciamiknya. Komnas HAM merilis rekomendasi atas dugaan penyiksaan terdakwa kasus begal di Bekasi. Komnas HAM menyebut benar terjadi penyiksaan. Komnas HAM melaporkan terjadi penyiksaan yang diduga dilakukan personel unit reskrim Polsek Tambelang dan unit Jatanras Satreskrim Polres Metro Bekasi. Penyiksaan dilakukan terhadap 4 terdakwa kasus begal Bekasi, Muhammad Fikri dan kawan-kawan. Setidaknya ada 10 bentuk penyiksaan yang dilakukan polisi. Selain itu ditemukan 8 bentuk perkataan polisi yang masuk dalam kekerasan verbal. Alat penyiksaan yang digunakan antara lain senjata api, lakban, kain sarung, batu koral, dan sepatu safety polisi. Komnas HAM pun merekomendasikan pemeriksaan segera terhadap seluruh anggota kepolisian yang terlibat secara transparan dan akuntabel.
Komnas HAM berpendapat, polisi nggak bisa memaksa orang untuk mengakui tindak pidana. Atas rekomendasi Komnas HAM, kuasa hukum para terdakwa menyebut, Fikri dan kawan-kawan adalah korban kesewenang-wenangan aparat kepolisian. Nah, dengan adanya temuan-temuan ini yang disampaikan atau ditemukan oleh Komnas HAM dan kami sampaikan kepada Majelis Hakim, ini menjadi satu data atau temuan yang menjadi terang benderang bahwa Fikri, Abdul Rizki, dan Randi mereka adalah korban atas kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Fikri CS ditangkap anggota Polsek Tambelang pada Juli 2021 lalu. Ia dan tiga rekannya dituduh polisi melakukan pembegalan dan pembacokan. Kamu bisa menonton investigasi kasus ini di program Buka Mata episode penyiksaan di balik pengungkapan kasus begal Bekasi. Lagi-lagi ulah oknum. Semoga bisa lekas ditindak dan kebenaran bisa terungkap. Itu tadi 5 sarapan informasi kita hari ini. Narasi Pagi akan kembali lagi Senin pekan depan pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Sehat, semangat terus semuanya. Bye-bye.